ngebangunin sahur ala penyanyi Cat. Selama kita bersantap sahur, hayo semua kita bangun untuk sahur. Dan izinkan aku membangunkanmu untuk bersantap sahur. Semalam sahur di mana? Sahur sama siapa? Lauknya? Assalamualaikum guys. Jadi itu dia tadi konten TikTok aku mengisi kegabutan aku yang gak bisa tidur menjelang sahur ya. Nah lanjut aku sholat tahajud setelah bikin kontennya, yuk bisa yuk 2 rakaatnya yuk. Lanjut aku masak telur dadar dulu ya. Nah setelah telur dadarnya matang, aku lanjut tumis bumbu untuk oseng-oseng daun mamangkokannya. Ini sumpah aku penasaran banget rasanya. Setelah kita tumis bumbunya, masukkan air, bumbu, kemudian masukkan terong, dan ini dia masukkan daun mamangkokannya. Kalian tahu gak sih daun mamangkokan ini kalau di kampung aku tuh rumput, tapi sampai di Jakarta ini langsung bisa dimakan dong. Dan ini tumisnya bentaran doang, kemudian langsung kita matikan api kompornya ya. Lanjut aku di sini bikin sambal yang bumbunya cuma 2 doang ya, cuma cabai rawit, saiton dan bawang putih ya. Kita ulek-ulek, terus jangan lupa langsung dibumbuin dengan garam, terus jangan lupa juga dikasih Royco ya. Kita ulek-ulek lagi, setelah itu langsung kita siram minyak panas, ulek-ulek sebentar, jadi deh. Kita langsung sahur, jangan lupa berdoa, dan ini dia yang dinanti-nantikan, sumpah. Ini pertama kali aku makan, tapi rasanya benar-benar enak banget. Dan ini rasanya mirip banget sama daun pepaya, tapi nggak pahit kayak daun pepaya. Ini pokoknya rasanya enak banget, jadi kalian wajib cobain ya. Nah, ini saking keasikannya aku live di TikTok, aku lupa bikin closingnya ya. Karena di sini aku lagi dapat teman ngobrol yang asik banget di TikTok, jadi lupa dong. Tapi nggak apa-apa, yang penting udah kelar makannya ya. Nah setelah sahur aku lanjut sholat subuh. Ingat ya, setelah sahur nggak boleh tidur, tapi kita langsung sholat subuh dulu. Setelah itu nanti jangan lupa juga sholat duha ya. Dan final ini yang ditunggu-tunggu, akhirnya sudah buka puasa juga. Aku di sini buka puasa pakai kurma dan kolak pacar Cina. Ini enak banget, sumpah seger banget, sampai aku juga lupa bikin closingnya. BTW itu dia kegiatan aku hari ini, sampai ketemu besok, dadah.